up guys, balik lagi bersama gue di channel ini. Kita berjumpa lagi. Ayo buru-buru untuk mengejar 1000, tapi harus melalui 500 dulu. Yo, subscribe bro. Jangan cuma nonton doang, tapi gak apa-apa, gue orangnya memaklumi kok. Jadi yang kalian baru nonton ini, gue gak ngapa-ngapa. Karena memang kalian belum tahu, belum kenal gue banyak hal ya. Tapi kalian kalau udah ngeliat video-video gue sebelumnya atau setelah ini atau untuk berlangganan, kalian klik subscribe di bawah. Kalian tahu gue siapa dan kalian lihat situ ada video macem-macem gue. Pede banget gue ya. Kali ini gue nggak ngapa-ngapain. Gue cuma mau makan. Makan aja di vlogin. Ya memang gue udah kangen juga ya sama kalian semua. Ya sesuai channel gue, Bib Gabut ya. Suka silakan nonton. Tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua, oke? Kalian juga bisa menirukan, misalnya kayak gua bikin apa, masakan apa, boleh dicontoh. Kecuali kalau yang gak bener-bener itu jangan dicontoh. Oon namanya kalian, ya. Gua juga gak mau ya, yang gak bagus dicontoh ya. Jadi gua kali ini mau masak pizza mie, tapi lebih tepatnya bukan gua yang masak, ibu gua guys. Ya, kali ini pizza mie-nya itu beda kayaknya mungkin ya dari yang lain-lain. Ya, kalian juga pernah lah masak pizza mie, tapi mungkin ada bedanya kali ya. Apa gue campur apa, eksperimen apa. Kayak video gue yang sebelumnya, kalian udah nonton belum? Mie tuh, mie kari ayam Jepang itu gue campur dengan marshmallow. Gimana rasanya? Sampai gitu gue. Enak banget ya. Nah, mungkin bedanya mungkin di situ. Jadi segmen itu masuk ke eksperimen food. Acara di Bib Gabut, gabut banget. Gabutnya bisa ngapain aja dia. Dianya apa gua? Gua lah. Gimana kelanjutannya? Jangan lupa untuk klik subscribe dulu sebelumnya dan kita tunggu pizza mie-nya gimana. Penasaran? Subscribe dulu di bawah. Let's go. Gua tutup dulu nih kameranya. Nanti kita lanjut lagi. Thank you. Dadah. Gila guys, aromanya ceritanya kayak gimana gitu, meluncur gitu ya. Kita menelusuri apakah makanan yang telah dibikin ibu gua masih di kompor atau sudah di meja. Ayo kita cari dulu guys, kita cari kompor di sana, meja di bawah gua, langsung aja meja. Wow guys, gila lo. Sudah ada pizza mie. Kalian kalau biasa nyebut kayak mungkin namanya apa sih? Kalau gua kan biasa nyebut ya pizza mie ya, juga kayak bentuk pizza gitu. Tapi mie gitu, campur telur dan langsung kita coba aja ya, guys. Sausnya juga, Bre. No. Yo. Yo, what's up, dude? Saus dan Ma, ibu cobain ya, Ma. Wow, ibu gue sudah masak guys. Ini sudah jadi. Dan gimana rasanya? Gue mau nyoba. Ini apakah enak ya kan? Kita cocol guys. Kita cocol pakai saus, coba dulu. Dan potong dulu. Oh kayak model-model ASMR gitu. Jadi kan ini kan banyak ya. Tuh, satu loyang gini ya. Nah, gue gak bakalan ngomong ya, coba. Cocol. Kriuk gak gitu.
Kita lanjut lagi guys. Kita lanjut lagi guys, makan guys. Kagak makan nyong. Kayaknya gue gak bakal habis guys satu loyang kayak gini. Karena memang ini tuh. Yuk. Tadi udah makan mie ayam. Pedas. Gurih. Nyos. Maknyos. Guys, gua haus juga guys. Hah? Kita lanjut guys, gua kayaknya gak, gua jujur guys, gua gak bisa makan banyak loh. Ya gayanya gak bisa makan banyak ya. Padahal tadi kalian dengar gak cuplikan tadi? Gak perlu gua kasih tau. Kalau kalian tahu, jago. Emang ada nasi lah? Ya. Beda aja. Ya. Bye bye.